Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Dari sahabat Ibnu Abbas, yakni Abdullah Ibnu Abbas. Seorang sahabat yang sangat mulia. Bahrul Ulum, lautan ilmu. Beliau seorang sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu" At tawil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Qur'an. Sehingga dengan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, Ibnu Abbas menjadi pakar dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Sehingga namanya sering disebut dalam kitab-kitab tafsir Semoga Allah SWT meridai keduanya Karena sahabat Abdullah bin Abbas Dan juga ayahnya Yaitu paman Nabi SAW Al-Abbas bin Abdul Muttalib Dua-duanya adalah Sahabat Nabi SAW Yang mulia Karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib Beliau masuk Islam sebelum Fathu Mekah ya, Paman Nabi SAW yang masuk Islam ada dua yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib yang wafat pada perang Uhud, ya, yang dikelari dengan Asadua Singa Allah Subhanahu Wa Taala yang gugur dalam perang Uhud. Siapa yang bunuh? Wahsi. Nah, gugur pada perang Uhud sampai sekarang ada di makbarah syuhada Uhud, di kuburan syuhada Uhud salah satunya adalah kuburan Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kedua adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ini dua sahabat dua paman Nabi yang masuk Islam. Selain daripada itu tidak masuk Islam. Termasuk Abu Talib Ya, termasuk juga Abu uh, Jahal. Nah, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari sahabat Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja beliau keluar. Yani keluar dari Sofnya laki-laki menuju sofnya kaum wanita pada khutbah id. Jadi hadis ini ceritanya ketika Rasulullah SAW khutbah pada saat Idul Fitri setelah Rasulullah SAW memberikan khutbah kepada kaum pria, kaum laki-laki Nabi SAW kemudian pergi ke sofnya kaum wanita memberikan ceramah khusus untuk kaum wanita ya karena perhatian Rasulullah SAW kepada kaum wanita dan begitulah Islam Islam sangat memuliakan kaum wanita. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada surat khusus namanya An-Nisa. Surat An-Nisa. An-Nisa artinya apa? Kaum wanita. Ini ya, sebagai perhatian Islam kepada kaum wanita. Ada surat khusus. Enggak ada surat Ar-Rijal, enggak ada. Ya. Nah, maka ini sebagai bantahan kepada sebagian kalangan yang menganggap bahwasanya kaum wanita dalam agama Islam itu apa? terdolimi, ya, terjerat, ya, di penjara dan sebagainya. Tidak, Islam sangat memuliakan kaum wanita, ya, sangat memperhatikan kepada kaum wanita. Buktinya Rasulullah SAW memberikan wasiat khusus kepada kaum wanita sebagai perhatian beliau kepada mereka. Jadi Rasulullah s.a.w. keluar, maksudnya di sini keluar dari soft laki-laki menuju soft wanita. Wamaahu Bilal dan bersama beliau adalah Bilal, Yani Bilal bin Abi Robah. Ya, Bilal bin Abi Robah, seorang mantan budak. Ya, bahkan beliau adalah budak yang pertama kali Islam dan beriman kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam. Ya, beliaulah yang tegar di atas Islam walaupun apa? disiksa. Ya, dijemur, dipanaskan, di padang pasir diterik matahari yang panas di siang bolong. Ya, beliau disiksa oleh majikannya agar murtad dari agama Islam. Namun Bilal tetapkan istiqamah di atas Islam. Eh, beliau mengatakan ahad ahad ya yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun disiksa. Makanya beliau sangat dihormati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau karena Islam tidak melihat dari sisi, dari sisi nasabnya tapi dilihat dari ketakwaannya. Jadi walaupun Bilal dari sisi nasab, dari sisi apa kulit ya, dari sisi ras bukan termasuk orang-orang yang terhormat, tetapi Islamnya yang membuat dia terhormat. Karena di dalam agama Islam, kehormatan seseorang tidak dinilai dari hartanya, tidak dinilai dari jabatannya, tidak dinilai dari nasabnya, tetapi dinilai ketakwaannya. Inna akramakum inna atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa diantara kalian. Ya, makanya ketika saat Fathu Mekkah pada tahun 8 Hijriah, siapa yang dipilih oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, untuk naik di atas Ka'bah mengumandangkan adzan? Bilal. Ya, bukan Abu Bakar, bukan Umar, ya, bukan Utsman, bukan Ali. Bilal. Siapa yang dipilih oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah? Bilal juga, ya, suatu kehormatan. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengabarkan bahwa Bilal adalah salah satu sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga, ya, saya, kata nabi saya mendengar suara sandalnya Bilal di surga, ya karena beliau seorang sahabat yang ahli ibadah, terutama ibadah salat. Jadi beliau ditemani oleh siapa Rasulullah saw karena beliau ini muadzinnya nabi, ya saat berceramah memberikan wasiat khusus untuk kaum wanita yang hadir di lapangan pada saat Idul Fitri Rasulullah SAW ditemani oleh Bilal فَظَنَّ <tuh> أَنَّهُ لَمْ يُسْمِ إِنِّسَ Rasulullah Alaihi Wasallam berprasangka bahwasanya suara beliau tidak didengar oleh kaum wanita yakni ceramah beliau, khutbah beliau kenapa beliau sampai pergi khusus kepada kaum wanita karena beliau menyangka ketika khutbah tersebut ya yang perempuan nggak dengar karena saat itu belum ada apa ikhwan belum ada mikrofon belum ada mikrofon ya kita aja sekarang misalkan kalau nggak pakai mikrofon mana akhwat dengar ya kan nah makanya ini termasuk nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita pada zaman kita sekarang adanya apa mikrofon ini ini satu nikmat yang harus kita syukuri Menarik pernah diceritakan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi, gurunya Ibn Muthaimin dalam kitab Mawakif Ijtima'i ya, disebutkan bahwasanya beliau pernah khutbah Jumat pertama kali mas e, mikrofon itu muncul. Biasa kalau sesuatu itu baru pertama kali muncul itu terjadi apa perukontra. Jadi dulu awal-awal munculnya mikrofon itu ada yang protes, ada yang nggak setuju, bahkan ada yang bilang haram, bid'ah, karena ini adalah produk orang-orang kafir. Ya, beliau pun berkhutbah, khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat, judulnya nikmatul mikrofon. Nikmatnya apa? Mikrofon yang harus disyukuri. Ya, eee. saat itu kemudian ada seorang protes. Ya Syekh, kenapa di masjid ini ada produk kafir maksudnya apa? mikrofon diprotes sama seorang kebetulan yang protes tersebut pakai kacamata pakai kacamata maka dengan tenang saya as-sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan ya kamu kenapa kok pakai kacamata dia mengatakan saya pakai kacamata biar jelas kalau saya baca Quran biar jelas ya karena kalau nggak pakai mata, e, kalau pakai kacamata nggak nggak jelas saya baca tulisannya nggak jelas maka kata saya Abdurman begitulah juga mikrofon ya kalau kacamata itu memperjelas tulisan ya tulisan yang nggak jelas kalau pakai kacamata jadi jelas mikrofon juga demikian ya Suara yang enggak jelas dengan mikrofon jadi jelas, ya para ibu-ibu, para umahat para ahwat bisa juga ikut apa taklim, ya, khutbah uh, Jumat bisa didengar oleh banyak orang, diem orangnya langsung, ya. Jadi intinya dulu uh, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa sampai beliau uh, mengkhususkan pergi kepada soft wanita karena saat itu Rasulullah SAW bahwa menyangka bahwasanya suara beliau nggak nyampe kepada kaum wanita sehingga harus pergi ke sana. Adapun kalau sekarang, ya karena sekarang sudah ada mikrofon maka tidak perlu khotib kemudian datang ke softnya perempuan, tidak perlu karena al hukmu yadu rumaailatihi wujudan wa adaman. fikihnya hukum itu bersama ilahnya berputar bersama ilahnya. Ya dulu Rasulullah SAW pergi kepada kaum wanita karena memang nggak dengar. Adapun sekarang sedang, sudah ada mikrofon maka tidak perlu datang. Cukup ya misalkan dengan memberikan wasiat khusus kepada kaum wanita di akhir khutbah. Jadi setelah khutbah umum kemudian ya e, di penghujung khutbah ada beberapa wasiat khusus untuk kaum wanita ya itu uh, sudah mencukupi tidak harus khotibnya turun mimbar kemudian datang ke ya ke softnya ahwat nggak harus ya khawatirnya nanti khotibnya malah terfitnah nanti ya kan <tuh> maka Nabi SAW memberikan mau kepada mereka yaitu kaum wanita yang hadir dalam lapangan sholat idul fitri wa amarohun nabi sodakoh nabi s.a.w. memerintahkan kepada kaum wanita untuk memperbanyak sodakoh faja'alatil mar'atu tulkil kurta wal khatam maka setelah dinasihati oleh nabi disuruh oleh nabi untuk sodakoh ya para wanita itu nurut sekali mereka ya betul-betul eh, semangat untuk beribadah bersodakoh mereka langsung apa tulkil kurta hmm. ya yeah. menaruh kurt kurt itu anting-anting wal khatam dan cincin ya yeah. langsung dilepas tuh anting-antingnya cincinnya ya yeah. wabilalun ya'khudhu <SPer> fi tarafi saubihi dan sahabat Bilal mengambil perhiasan-perhiasan tadi di ujung bajunya. Jadi begini. Ya. begini. Kemudian mereka naruh apa? Ya, perhiasan-perhiasannya tersebut di bajunya apa? Bilal tek. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, perhatian Islam kepada kaum wanita, ya, dalam Al-Qur'an banyak tadi sudah kita sebutkan bagaimana di dalam surat Al-Qur'an ada surat khusus untuk kaum wanita, dalam surat An-Nur, dalam surat At-Talaq, dalam surat Al-Ahzab. Itu banyak hukum-hukum yang berkaitan untuk kaum wanita, ya, Syekh. Siddiq Hasan Khan, salah satu ulama India, pernah menulis sebuah buku, "Husnul Uswah Bima Waroda Viniswa". Ya, "Husnul Uswah Bima Waroda fin itu sebuah buku yang isinya adalah ayat-ayat dan hadis-hadis untuk kaum wanita. Ya, yang berbicara tentang hukum-hukum seputar wanita, jadi dikumpulkan sama beliau dan berikut tafsirnya demikian juga hadis berikut juga penjelasannya jadi ayat-ayat dan hadis seputar tentang masalah apa? wanita yang menunjukkan kepada kita bagaimana perhatian Islam kepada kaum wanita maka kalau sekarang ada orang-orang liberal ya bagaikan pendekar kesiangan yang mengatakan bahwasanya Islam mendolimi kaum wanita ya wanita itu terpenjara ya dalam Islam ya maka ini adalah suatu kedustaan ya Islam sangat menghormati kaum wanita bayangkan dulu sebelum datangnya Islam saat jahiliyah wanita itu tidak ada harganya sangat direndahkan ya mereka tidak mendapatkan warisan ya mereka bahkan dibunuh hidup-hidup dikubur hidup-hidup wa kadhim apabila diberi kabar gembira kepada salah seorang di antara mereka bahwa bayinya adalah perempuan langsung murka mereka ya bahkan mereka apa membunuh hidup-hidup bayinya jadi dulu orang-orang jahili ya kalau istrinya mau melahirkan itu sudah gali kuburan sudah siap-siap kalau lahir laki-laki dibiarin nggak jadi dikubur kalau lahirnya perempuan langsung dicemplungin ya datang Islam Islam melarang dari perilaku jahiliyah tersebut bahkan menyuruh untuk merawat ya anak-anak perempuan dan memberikan kabar gembira siapa yang memiliki anak perempuan dan menjaganya dengan baik merawatnya dengan baik maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi perisai bagi orang tuanya dari neraka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, لا banat البنات فإنهن المؤنسات الغاليات Jangan kalian membenci anak-anak perempuan, karena mereka itu menyenangkan, mu'nisat menyenangkan, ya al-ghaliyat berharga. Jadi dalam Islam anak-anak perempuan itu berharga, mulia, al mujahazat al -Mujahazad artinya yang cepat dipersiapkan untuk kawin makanya kalau akhwat biasanya cepat apa nikahnya cepat deh kadang adiknya lebih dulu daripada kakaknya adiknya perempuan misalkan umur 17 18 bahkan mungkin kurang daripada itu udah nikah ya masnya 40 baru nikah nah nunggu masnya kelamaan. ya kan? Taib. Jadi e, itu makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, intinya diambil dari hadis ini bagaimana perhatian apa Islam kepada kaum wanita. Makanya kita pun harus perhatian dengan para wanita. Perhatian sama akhwat, perhatian sama ibu antum, perhatian sama Mbak Antum, ya, perhatian sama istri Antum. Nanti, kalau sudah punya istri, kalau sekarang jangan dulu, masih calon, jangan. Ya, nanti modus nanti. Baik, demikian juga nanti. Kalau sudah punya anak, perempuan Islam itu subhanallah, perempuan itu dihormati sejak kecil. Sebagai seorang anak, dihormati harus dimuliakan, ya, harus dirawat dengan baik. Bahkan, kalau merawatnya dengan baik akan menjadi perisai bagi orang tuanya dari neraka kemudian ketika dia menjadi seorang istri suaminya harus memuliakan dia wa asyiruhunna bil ma'ruf perlakukanlah istri-istri kalian dengan baik ketika dia menjadi seorang ibu anaknya disuruh berbakti kepada ibunya bahkan surga dibawa telapak kaki sang ibu subhanallah makanya kalau ada yang bilang bahwasanya Islam mendolimi kaum wanita ya, contoh saja. Hmm. Karena dia telah berdusta di dalam agama ini. Kaburat kalimatan tahruju min afwahihim Iyakuluna illa kadhiba. Sungguh kotor ucapan yang mul yang keluar dari mulut mereka. Ya, tidaklah mereka mengatakan kecuali dusta. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah Hendaknya bagi para ulama, hendaknya bagi para khotib, hendaknya bagi para ustadz, hendaknya bagi para dai, ya, untuk memberikan bimbingan, wasiat, nasihat kepada kaum wanita, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan ya khutbah khusus untuk kaum wanita, nasihat khusus untuk kaum wanita, karena wanita butuh kepada bimbingan. Nabi SAW bersabda Istausu bin nisa'i khaira Berikanlah wasiat yang baik kepada kaum wanita itu Fa innahunna min dila. Karena mereka itu diciptakan dari tulang yang bengkok Ya, Jadi perlu nasihat Jangan biarkan bengkok dibiarin aja Ya terus bengkok Tapi kalau kita meluruskannya dengan cara yang kasar Retak namanya tulang itu kita harus hati-hati kalau dibiarkan bengkok terus bengkok tapi kalau kita meluruskannya dengan kasar retak ya demikian juga kalau kita kasar kepada kaum wanita keras kepada kaum wanita yang ada adalah apa ya perpisahan perceraian wanita itu ya cara menasehati mereka harus dengan cinta dan kelembutan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rifkon bil kawarir. Ini penting nih ya. Nanti antum calon imam loh. Hmm. Imam sholat. Taib. Rifkon bil kawarir. Hendaknya kalian berlemah lembut sama gelas-gelas kaca. Apa maksudnya? Rasulullah SAW menggambarkan kaum wanita itu dengan gelas-gelas kaca gelas-gelas kaca. Tahu ya gelas-gelas kaca? Kalau kita membawa gelas-gelas kaca, harus hati-hati. Ya. Karena kalau pecah mudah sulit untuk nambalnya. Wanita juga demikian. Ya, hati mereka seperti kaca. Lembut dan mudah pecah. Kalau sudah pecah, susah untuk membenahinya. Ya. Baperan ya kalau udah ngambek mintanya pulang pulangkan ke rumah orang tuaku ya kalau kamu jantan ceraikan saya GPL nggak pakai lama hmm. ya mereka seorang laki-laki harus apa? sabar seorang laki-laki itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai imam sebagai pemimpin karena Allah tahu dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kaum wanita Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita karena dia lebih kuat, lebih sabar, lebih dewasa, ya, lebih berpikir panjang. Type Yang ketiga di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran kepada kaum wanita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu majelis-majelis mau'idah ya makanya para wanita dianjurkan untuk hadir ke e, mana lapangan pada saat khutbah idul fitri atau khutbah idul adha bahkan walaupun mereka haid sekalipun disuruh tetap hadir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis Ummu Atiyah ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Umirna an nuhrijal awatik wal Kami diperintahkan oleh Nabi SAW Untuk menyuruh keluar gadis-gadis pingitan Dan wanita-wanita yang haid sekalipun Untuk berangkat sholat id. Nah kalau yang haid gimana kan gak sholat <lian> Ya agar mereka menyaksikan apa kebaikan wadah wadah muslimin dan menyaksikan syiar kaum muslimin doanya kaum muslimin jadi walaupun mereka nanti nggak sholat yang penting hadir mendengarkan khutbah menyaksikan syiar Islam ya mengaminkan doa kan nggak ada masalah walaupun mereka nanti nggak ikut sholat idul fitri kalau haid kan nggak boleh wanita kalau haid kan nggak boleh sholat tapi kalau berdoa boleh apa tidak boleh mengaminkan boleh menyaksikan syiar Islam boleh Ya, jadi tetap disuruh hadir. Demikian juga hendaknya bagi para ahwat, para wanita untuk e, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena wanita juga butuh sentuhan nasihat. Wanita juga butuh ya mendapatkan wasiat. Ya, karena mereka juga adalah makhluk yang diberi beban taklif untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya kaum laki-laki. Tayyib dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah, "Ya, pentingnya sodakoh bagi kaum wanita." Ya, bagi laki-laki juga penting ya sodakoh, tapi untuk wanita lebih penting. Karena sodakoh ini, eh, karena wanita itu, seperti yang disebutkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ya, dalam khutbah ini, ya, dalam khutbah ini, salah satu yang disampaikan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah apa?" inni ra'aitu kunna aksara ahli Nabi pernah bersabda dalam khutbahnya kepada kaum wanita saya melihat kalian wahai kaum wanita penduduk neraka yang paling banyak ya ini uritu nar Fa ahli haminan nisa. saya diperlihatkan oleh awan neraka ternyata penghuni neraka yang paling banyak itu adalah kaum wanita Faqalat imra'atun lalu ada seorang wanita yang bertanya, "Lima ya Rasulullah? Kenapa wahai Rasulullah? Kenapa kok wanita yang paling banyak masuk neraka?" Kata Nabi apa? "Li annakunna tuksirnal la'na wa takfurnal ashir." Karena kalian itu banyak melaknat. Ya, dan kalian banyak kufur terhadap kebaikan suami. Ya. Ini salah satu sifat kebiasaan buruk wanita, ya. Wanita-wanita akhir zaman, wanita-wanita zaman now sekarang, terutama ya, dan itu sejak dulu, ya. Tapi sekarang lebih parah lagi, yaitu apa? Banyak mengingkari kebaikan suami, banyak juga melaknat, banyak marah-marah, banyak mengeluh. Itu kalau lihat ibu-ibu, kalau sudah ngerumpi, kalau sudah ngumpul, ya, yang ada adalah ngeluh dan ngeluh kurang ini kurang itu ya uh, uang belanja nggak ditambah-tambah ya barang-barang semuanya mahal ya yang ada adalah ngeluh kemudian kurang bersyukur terhadap kebaikan suami suaminya udah banting tulang sampai remuk semuanya tulangnya udah uh, memeras keringat sampai kecut semuanya bo. tapi tetap saja tidak dihargai oleh sang istri, ya kayak nggak ada baiknya. maka nah, ini yang paling banyak memasukkan wanita ke neraka. nah, salah satu amalan penting yang bisa membentengi kita semuanya, khususnya kaum wanita dari neraka adalah sodako. Nabi bersabda, ita kunar walau bisiki tamra takutlah kalian dari neraka ya walaupun dengan sodakoh separuh kurma jadi walaupun sedikit kurma eh, separuh kurma itu kan dikit banget tapi kalau kita ikhlas dan itu memang kemampuan kita itu akan bisa melindungi dan membentengi menjaga kita dari apa cilatan abi neraka ya maka ini pentingnya sodakoh pada saat saat uh, Idul Fitri, Idul Adha jangan jangan lupa untuk ya mempersiapkan infak terbaik kita. Taip. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah semangatnya para wanita zaman sahabat dulu ya dan lembutnya hati mereka dikasih nasihat sama Rasulullah wah masya Allah nggak pakai mikir-mikir ya nggak pakai nanya dulu ke suaminya Mas, ya, ini saya boleh enggak ngasihkan anting saya, gelang saya, cincin saya, ya? Enggak. Dulu kan enggak mungkin. WA dulu ke suaminya kan enggak bisa. Ya. Jadi mereka begitu semangat ketika dinasehati sama Nabi SAW langsung mereka apa? Faja'alatil mar'atu tulkil qurta wal Mereka langsung memberikan apa? antingnya memberikan cincinnya itu semangatnya para wanita-wanita sahabat dahulu. Ini yang perlu ditiru nih. Ya, oleh kita. Dan demikian juga para akhwat. Niru itu mengidolakan itu adalah wanita-wanita yang salihah. Jangan sampai kita salah idola. Ya, jangan sampai idolanya bintang film ya penyanyi artis nah yang diidolakan adalah nah ini artis sinetron, penyanyi uh, bintang film India Korea ya atau yang lain jangan idolakan siapa wanita-wanita saleha istri-istri nabi ya wanita-wanita sahabat ya Wanita-wanita yang diberi kabar gembira dengan surga Seperti Asia, Maryam, Yahotijah, Aisyah Itu yang perlu Karena kalau kita ini salah idola Idola itu akan mempengaruhi kita Almar'u ma'aman ahabba Orang itu akan bersama yang dia cintai Makanya kita kalau mengidolakan kita akan termotivasi untuk niru dia ada sebagian orang misalkan ya mengidolakan misalkan ya misalkan contoh aja mengidolakan orang kafir kadang pemain bola Ronaldo Messi dia. kadang sampai kaosnya ditulisi ya bahkan sholat loh pakai kaos tulisannya Ronaldo Messi bahkan ada yang sampai gambarnya ya dipasang di kamarnya di HP-nya. Kalau orang sudah mengidolakan, akhirnya apa? Niru. Gayanya, rambutnya, gaya berpakaiannya, gaya makannya, gaya tendangannya, wah itu ditiru semuanya itu. Iya kan? Kita idola kita siapa? Rasulullah. Idola kita para sahabat. Karena kita ini pengen masuk surga. Kalau kita pengen masuk surga, idolakan orang-orang yang sudah dijamin masuk Surga, jangan mengidolakan orang-orang yang terancam dengan neraka. Orang-orang kafir kan terancam dengan neraka. Nah, ini hati-hati ya. Baik, dan diantara antara faedah juga dari hadis yang mulia ini bolehnya seorang wanita pakai anting-anting, walaupun kita tahu biasanya yang namanya anting-anting itu ada apa namanya, tindiknya ya, jadi ada dia ada melubangi telinga makanya biasanya kalau perempuan kalau masih bayi biasanya sejak bayi dia sudah di dilubangi telinganya sini untuk naruh apa nanti? untuk naruh nanti anting-anting kalau itu perempuan maka boleh karena memang perempuan itu butuh perhiasan untuk nanti anting-anting untuk e, cincin, untuk gelang karena wanita itu butuh kepada apa perhiasan, karena wanita itu lemah, sehingga butuh kepada perhiasan untuk menutupi kekurangannya. Berbeda dengan laki-laki, laki-laki nggak -laki butuh anting-anting, kenapa? Karena laki-laki sudah sempurna. Duh, hmm. ya memang seperti itu. Fil wa huwa fil mungkin apakah disamakan dengan orang yang e, memerlukan membutuhkan apa namanya perhiasan yakni wanita dengan orang yang laki-laki e, yang nggak membutuhkan nggak bisa disamakan makanya dalam agama Islam laki-laki sama e, perempuan itu nggak bisa disamakan walai ya laki-laki itu tidak bisa tidak sama dengan perempuan Ya, perempuan itu ada kekurangannya. Makanya, dia untuk menutupi kekurangannya, dia dikasih perhiasan, dikasih emas. Boleh kalau perempuan pakai emas, boleh. Kalau laki-laki nggak perlu, bahkan nggak boleh. Laki-laki boleh nggak pakai kalung emas, an cincin emas, anting-anting emas. Nggak boleh, karena laki-laki udah emas. Makanya, dia dipanggil emas gitu kan? Nah, jadi nggak perlu pakai emas nggak perlu bahkan nah ya. kalau laki-laki ada yang pakai anting-anting atau gelang atau kalung hukumnya haram kenapa karena tasabuh kepada perempuan sedangkan Nabi SAW mengatakan la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa ya yeah. wal mutasyabbihati minan nisa rijal Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki, yakni dalam hal-hal yang merupakan ciri khas. Hal-hal yang merupakan ciri khas laki-laki tidak -laki. boleh perempuan kemudian niru. nggak boleh hal-hal yang merupakan ciri khas laki-laki, tidak -laki. boleh perempuan kemudian niru. Demikian juga sebaliknya kalau itu ciri khasnya perempuan nggak boleh laki-laki niru kalau itu ciri khasnya laki-laki perempuan nggak boleh niru contoh ciri khasnya perempuan pakai jilbab pakai apa lagi cadar misalkan maka nggak boleh laki-laki pakai jilbab nggak boleh pakai cadar nggak boleh laki-laki pakai jilbab pakai cadar nggak boleh karena ini bencong Hmm. Ya nggak boleh. Makanya saya sering eh, nasihatkan kepada para ahwat kalau lagi kajian, kalau lagi kajian sesama para ahwat atau lagi ngumpul sesama para ahwat buka cadarnya, buka cadarnya. Ya kalau lagi di kajian-kajian dan sebagainya itu dibuka cadarnya. Kalau sesama perempuan, kenapa? Satu untuk biar saling mengenal antara satu dengan yang lain karena salah satu e, faedah penting kita hadir di dalam majelis ilmu itu bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu saja. Salah satu faedah penting juga adalah agar kita ini saling apa? mengenal ya, memperkuat memperkuat uhuwah Islamiah di antara kita. Saling mengenal. Yang kedua, biar kalau ada yang ya, penyelundup, nah, biar ketahuan. Nanti kalau misalkan cadarnya nggak dibuka jangan-jangan perewokan -jangan hmm. ya jangan-jangan ya namanya jangan namanya jangan-jangan ya kan pas dibuka lu kok perewokan ada loh sebagian orang nyamar seperti itu dia ingin masuk ya karena dia penasaran ya dengan akhwat-akhwat yang bercadar apalagi sekarang banyak akhwat bercadar tapi narsis ya di dunia maya ya di dunia nyata juga ada sebagian Ya. E, para ahwat make cadar tapi hanya sekedar tren. Nah ini, sehingga bikin penasaran sebagian orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Baik. Laki-laki kalau itu ciri khasnya laki-laki, nggak -laki, boleh perempuan niru. Apa yang ciri khasnya laki-laki? Misalkan pakai sepeda motor Ninja. Hmm. ya kan? Itu ciri khasnya apa? Laki-laki. Jangan sampai ada perempuan kemudian naik ninja. Akhwatnya bercadar lagi. Nanti ninja naik ninja. Waduh. Nanti jadi omongan orang nanti malah Ya. Nggak boleh. Karena itu sepeda motor seperti itu adalah ciri khasnya apa? Laki-laki. Ya. Kalau yang bukan ciri khasnya laki-laki atau perempuan, maka boleh. Seperti pakai sandal jepit sandal jepit itu ciri khasnya laki-laki atau perempuan dua-duanya boleh laki bisa perempuan juga apa bisa tapi kalau antum pakai sandal yang kemudian haknya agak tinggi nah itu bencong <laughs> ya itu bencong nggak boleh karena itu biasanya khusus apa perempuan intinya kalau itu adalah ciri khas maka tidak boleh bagi kita untuk apa menirunya ya tapi, kalau yang bukan ciri khas, maka uh, boleh. Taip. Dari hadis ini juga dapat uh, kita ambil faedah, yaitu apa uh, bolehnya, ya bolehnya seorang. mewakilkan ya seperti Rasulullah SAW di sini ditemani sama siapa Bilal mewakilkan kepada mewakilkan kepada seseorang untuk mengambil sodakoh kan di sini bukan Rasulullah sendiri yang ngambil tapi siapa Bilal maka ini boleh dan mewakilkan itu hukumnya adalah boleh di dalam syariat Islam ya hanya saja mewakilkan itu ada perinciannya ada mewakilkan yang boleh secara mutlak yaitu dalam hal ibadah yang sifatnya harta ibadah maliyah seperti zakat seperti sodakoh itu boleh untuk misalkan nyuruh orang untuk apa e, untuk membagikan menghitung boleh yang kedua ibadah yang sifatnya badan maka ini tidak boleh diwakilkan tidak boleh diwakilkan seperti sholat antum boleh nggak mewakilkan Mana lagi malas nih tolong antum wakilin dong nggak bisa wudhu nggak bisa diwakilkan karena itu ibadah ba, badan yang ketiga mewakilkan yang sifatnya ibadah tersebut gabungan antara ibadah badan dan ibadah harta seperti apa ya, umroh atau haji maka di sini boleh dengan syarat kalau memang tidak mampu, ya. Kalau memang dia tidak mampu haji sendiri karena sakit, parah ya, atau sudah meninggal, maka boleh untuk diwakilkan. Adapun selama dia masih sehat, mampu sendiri, maka tidak boleh untuk diwakilkan. Ini dalam masalah ibadah, mewakilkan dalam masalah ibadah. Yang kedua, mewakilkan dalam masalah muamalah. Ya, muamalah juga terbagi menjadi tiga. Ada kalanya muamalah yang boleh untuk diwakilkan. Contoh, misalkan akad jual beli, antum misalkan mau membeli, terus antum nyuruh sama teman antum, boleh? Boleh. Atau menjual, antum suruh sama uh, pembantu atau teman antum untuk menjualkan, boleh? Boleh. Rasulullah juga pernah, ya. Atau menyembelih, Rasulullah pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihkan, mewakili beliau, boleh? eh akad nikah boleh boleh nggak diwakilkan akad nikahnya akadnya boleh akad nikahnya boleh Rasulullah pernah mewakilkan kepada Raja Najasyi dalam pernikahan beliau dengan Ummu Habibah akadnya boleh setelah akadnya nggak boleh nah, itu nggak boleh diwakilkan tapi kalau akadnya saja boleh seperti seorang juga mewakilkan untuk menceraikan istrinya boleh ya boleh ya sekedar akad saja boleh tapi yang kedua hal yang tidak boleh diwakilkan harus dia sendiri seperti bersumpah itu nggak boleh nazar kemudian tadi yaitu setelah akad tadi mabit istilahnya ya jatah kepada seorang istri itu nggak boleh diwakilkan ya enak men sing wakilnya Taip. yang ketiga adalah Uh, apa namanya type ya itu ya yang uh, yang tidak boleh untuk diwakilkan type demikian taala nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya ini ada beberapa pertanyaan Ustaz apakah boleh berdakwah dalam klub malam karena anak pernah dengar ada ustadz yang membolehkannya dengan alasan semua itu tergantung kepada niat. Ya, ya Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna sa laman fitan. Ya, "Orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah." Jadi, fitnah itu harus dijauhi, bukan malah di dekati tempat-tempat maksiat seperti itu itu e, tempat fitnah atau tidak tempat fitnah bukan malah didekati ya tetapi hendaknya bagi kita untuk menjauhinya ya maka e, tidak diperkenankan ya kita berdakwah di tempat-tempat seperti itu walaupun niatnya adalah baik Kenapa karena dikhawatirkan justru kita yang akan apa terjerumus di dalam fitnah tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man sami'a bid dajjal falian aan." Barang siapa yang mendengar dajjal, maka hendaknya menjauh. Kenapa? Karena dajjal itu fitnah. Demikian juga antum misalkan uh, di tempat-tempat yang klub malam seperti itu, di sana ada wanita-wanita penggoda, wanita-wanita yang uh, setengah telanjang, ya wanita-wanita kasiat, ariat, ya, mailat, mumilat, ya maka di sini apa fitnah bagi antum ya fitnah bagi antum kalau kita mau menasehati nasehati ya di masjid di rumah ya dengan memberikan kitab dengan memberikan eh, apa namanya ceramah ya dan sebagainya adapun datang ke tempat-tempat maksiat maka bukan seperti itu cara dakwah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam wallahu alam apa hukumnya seorang laki-laki yang merasa tidak nyaman kepada temannya hanya karena temannya itu suka bermain banyak tertawa dan lain-lain oh, hendaknya bagi kita ayo lehwa untuk saling menasehati untuk saling menasehati ya bermain atau tertawa ya pada dasarnya boleh asalkan tidak terlalu apa ya sering tidak terlalu banyak-banyak nah ini yang yang dilarang itu kan apa kalau berlebihan. Nabi bersabda, "La tuksirid dhaik, fa inna doik tumitul qalb." Jangan kalian banyak tertawa karena banyak tertawa itu mematikan hati. Adapun ya sekali-kali tertawa, sekali-kali bermain, ya, maka tidak mengapa. Rasulullah juga kadang bercanda. Rasulullah sallam kadang bercanda. Rasulullah juga kadang-kadang tertawa, ya. Tapi kalau memang itu berlebihan, maka hendaknya bagi kita untuk apa? mengingatkan saling mengingatkan jangan kemudian eh apa tadi misalkan kurang nyaman kemudian kita nggak menasihati dia kalau memang kita merasa tidak nyaman karena dia banyak ya eh, tertawa ya banyak eh, bermain ya kemudian kita tidak menasihati dia maka berarti kita telah meninggalkan salah satu kewajiban persahabatan yaitu saling menasehati dan saling mengingatkan kecuali kalau memang kita sudah menasehati kalau kita sudah mengingatkan agar tidak banyak tertawa agar tidak banyak bermain dan kita pun khawatir kalau kita bah, ya terpengaruh dengan dia habis waktu kita ya maka e, hendaknya bagi kita untuk meninggalkannya mencari teman yang yang lain yang lebih baik tanpa berarti kemudian membencinya tanpa berarti memusuhinya tetap kita e, mendoakan dia Ya, mengingatkan dia. Ustaz, apakah ada dalam syariat Islam sholat taubat? Dan kalau ada, apa dikerjakan secara berjamaah di masjid? Ada. Sholat taubat itu hukumnya apa? Sunnah. Ada hadisnya dalam riwayat Tirmidzi, riwayat Ahmad, ya hadisnya Hasan. Dihasankan oleh Al Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di juga oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala ya salatnya salat dua rakaat setelah seorang itu melakukan dosa kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya e, baca apa namanya salat dua rakaat maka itu disyariatkan bentar saya bacakan hadisnya biar lebih mantap cek nyari dulu. Nah, ini hadisnya. Hadis dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau mengatakan ma min azm ma min abdin yudhnibu dhanban fa yuhsinu tahur summa yaqumu fa yusalli raq'atain summa yastaghfiru illa ghufira Tidaklah seorang hamba yang berdosa kemudian dia mengambil air wudhu kemudian dia sholat dua rakaat, dan istighfar meminta ampun kepada Allah SWT kecuali akan diampuni apa? dosanya ini hadis menunjukkan tentang disyariatkannya apa? sholat taubat jadi sholat taubat eh, hadisnya hasad bisa dijadikan sebagai hujjah ya hadis ini hadisnya sahih dalam riwayat Ahmad, dalam riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh para ulama salatnya dua rakaat mau pakai baca apapun boleh tidak ada surat khusus dan e, adapun berjamaah tidak harus ya tidak tidak harus tapi kalau sesekali misalkan seorang melakukan sholat ini secara berjamaah misalkan boleh karena sholat sunnah itu boleh dikerjakan secara berjamaah asalkan tidak dijadikan sebagai apa rutinitas ya untuk sholat malam misalkan sesekali kemudian berjamaah boleh atau tidak boleh Rasulullah pernah sholat berjamaah sholat malam ya cara berjamaah tapi kadang-kadang saja tapi jangan dijadikan sebagai apa rutinitas Allah Ustaz semoga Allah merahmati dan memberkahi antum dan para jamaah sekalian amin apakah memanggil kakak kelas dengan nama panggilan biasa itu termasuk kurang adab ya terus ada panggilan yang benar gimana Ustaz panggilan yang benar ahi Ya, kalau bahasa kita sekarang ah uh, saudaraku toyibat ya Nah Adapun uh, ya manggil dengan nama manggil dengan nama kalau itu memang uh, lebih tua dari kita ya baik dari sisi ilmu atau dari sisi usia tidak selayaknya dengan panggilan apa dengan panggilan nama ya dengan panggilan nama hendaknya bagi kita untuk apa beradab yang mudah beradab kepada yang lebih tua yang tua menyayangi yang lebih muda laisa minna man lam yarham wa lam bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak memuliakan yang lebih besar jadi kita harus saling menyayangi ya yang tua yang kakak kelas ya sayangi yang lebih muda sayangi yang lebih kecil yang kecil yang lebih muda sayangi yang lebih tua ya kita harus saling apa menghormati saling menghargai termasuk dalam panggilan panggilan ya karena e, kita di sini salah satunya adalah untuk belajar adab untuk belajar juga apa akhlak panggil dengan e, ahi ya atau mungkin kalau dia udah tua ami nggak eh, apa apa ya terutama misalkan anak-anak mutawasit anak-anak tahfidz e, tahfid misalkan kalau sesama teman sendiri yang sebaya, ya apa-apa, antum panggil apa namanya. Tapi kalau yang lebih tua, yang lebih tinggi kelasnya, hendaknya bagi kita untuk belajar adab, ya belajar adab. Wallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.